الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Pemenang cabang tartilul Quran, murattil terbaik, nama Yasir Arafat, Provinsi Banten. 2. Ahmad Baihaqi, SPDI, Kalimantan Selatan. 3. Ihsan Aceh, Murattil Harapan 1, 2, dan 3, M. Redo, SPDI, Jambi. Haji Muhammad Yusuf Bandi, Sulawesi Selatan. Robi Radia Hamdani, SSTP, Kementerian Dalam Negeri. Murattilah terbaik 1. Haja Nur Khalida, SSOSI, Kalimantan Selatan. 2. Fitria Rahmawati, MPD, Jawa Timur. 3. Afria Tinis, Kepulauan Riau. Murattilah Harapan 1, 2, dan 3, Eli Silviani, AMG, Aceh. Haja Siti Suleha Abbas, SPDI, Sulawesi Tenggara. Siti Rahima, Sumatera Utara. Rumawi 2, Cabang Tilawah Al-Quran. Qori terbaik 1, Amiruddin, Sumatera Barat. 2, Dr. Haji Khairun Nis Jamal, MAG, Riau. 3, Nur Haris, Jawa Tengah. Qori Harapan 1, 2, dan 3, Muhammad Rizki Aulia, SPD. Haji Misransyah, STSPD, Kalimantan Timur. Imam Fathur Rahman, Kementerian Keuangan. Korea terbaik 1, Mariana Riau. 2, Dr. Hewan Haja Ai Sri Mulyati, MC, Kementerian Pertanian. 3, Lulu Purwati, SPD, Nusa Tenggara Timur. Korea Harapan 1, 2, dan 3, Siti Maimona, SPDI MM, DKI Jakarta. Mardia, Sumatera Utara. Irnawati, Esos, MPDI, Sumatera Barat. 3. Rumawi, golongan Hifzil Quran. A. Golongan Juz 30 atau Juz Amma. Hafiz terbaik, 1. Haji Fathur Rahman, SAG, MA, Jawa Timur. 2. Mubarak Haji Muhammad, SPDI, Maluku Utara. 3. Mustafah Kamal Rokan, Sumatera Utara. Hafidz Harapan 1, 2, dan 3. Haji Jajang Aisyul Muzakki, Jawa Barat. Abdul Kudus, Jambi. Muhammad Fadil, Kementerian Dalam Negeri. Hafizah terbaik 1, Aufa Abdillah, Jawa Tengah. Hajah Bardiatus Sa'adah, Kalimantan Timur. 3, Muhayyina, Jawa Timur. Hafizah Harapan 1, 2, dan 3, Siti Mar'atus Solihah, Sulawesi Tenggara. Widya Nova Syamita, Kementerian Keuangan. Lisa Murina, Badan Pusat Statistik. B. Golongan Surah Al-Baqarah. Hafiz terbaik nama 1, nama Ainur Ahsanur Rifki, maaf, Ahsanur Rifki, Aceh. 2. Haji Suud Amin, Jawa Timur.
3. Abdur Rauf, Papua Barat. Hafiz Harapan 1, 2, dan 3. M. Suhri SHI, Sulawesi Tenggara. M. Ikram, Sulawesi Selatan. Subhan Nur, Kementerian Agama. Hafizah terbaik 1. Hajah Ida Zulfia, Kementerian Agama. 2. Nur Laila, Bangka Belitung. 3. Siti Komaria, DKI Jakarta. Hafizah Harapan 1, 2, dan 3, Sumarni, Jawa Tengah. Hajah Siti Rofiko, Kalimantan Selatan. Hajah Zunaida, Sumatera Utara. C. Golongan Surah Ali Imran dan An-Nisa. Hafiz terbaik 1. Abdul Majid SPD, Nusa Tenggara Barat. 2. Ahyar Nasution, Sumatera Utara. 3. M. Zamzani SPD SD, Lampung. Hafiz Harapan 1, 2, dan 3, Muhammad Rifat SPDI, Sumatera Barat. Taisir STH, Aceh. Rahmat SAG MA, Banten. Hafizah terbaik 1. Millah Kamelia SAG, Jawa Timur. 2. Halima SPDI, Kalimantan Selatan. 3. Evi Zuraida SPDI, Jambi. Hafizah Harapan 1, 2, dan 3, Satria SAG, Aceh. 2. Dotranda Haja Maesaro MPD, Banten. 3. Mardiana SPDI MM, Sulawesi Selatan. D. Golongan 7 surat pilihan, Hafiz terbaik 1. Haji Arif Muhammad SPDI MPDI, Sulawesi Tenggara. 2. Alpan Jambi. 3. Muhammad Fadal Maula SE, Badan Kepegawaian Negara. Hafiz Harapan 1, 2, dan 3, Haji Muhammad Rida LCMA Sumatera Barat, Muhammad SPD SD Sumatera Selatan, Bejo Selamat SPDI Kalimantan Tengah. Hafizah terbaik 1. Rusda Khairina SHI, Kalimantan Tengah. 2. Haja Alia Wiji Rahayu SAG, Jawa Timur. 3. Dia Paulina Wulandari, DKI Jakarta. Hafizah Harapan 1, 2, dan 3, Endang Salmiati Sulawesi Tenggara, Saada SPDI Jawa Barat, Siti Holiso SE, Kementerian Perdagangan. 4. Rumawi Cabang Dakwah Al-Quran, Dai Terbaik Dr. Haji Indrianto Faisal MA, Kementerian Agama. 2. Rustandi Aceh. 3. Nanang Masaudi SPD Gorontalo. Dai Harapan 1, 2, dan 3, Azwar SAG MM Sumatera Barat, Haji Saifuddin Mustamin SAG Sulawesi Tenggara, Zetri Antoni SOSI Kementerian Pertahanan. Da'iyah terbaik 1. Hajah Maryama Jawa Barat. 2. Hartini SPD MPD Jawa Timur. 3. Raudo SAG Sumatera Utara. Da'iyah Harapan 1, 2, dan 3, Dian Rivia Jaya SAG MPD Kalimantan Selatan. Khairia Ade Abdussamad SAG Maluku Utara. Seri Erlina SAG MPD Riau. 5. Rumawi Cabang Khattil Quran atau Kaligrafi Al-Quran. A. Golongan Dekorasi Khattat Terbaik 1. Haji Baldi Khalik SPDI Jambi.
2. Muhammad Asikin SPDI Banten. 3. Nurholis SPD Kalimantan Timur. Khotot Harapan 1, 2, dan 3. Suryadi SHI Sumatera Selatan. Rahimi SPDI Kalimantan Tengah. Haji Ahmad Hawi SPDI Jawa Barat. Khotota terbaik 1. Hajah Eni Nur Ainillah SC Jawa Barat. 2. Noraida Rahmi SPDI Kalimantan Tengah. 3. Yuliana SPD Riau. Khotota Harapan 1, 2, dan 3. Sarniati AMD KEP Maluku Utara. Farini SPDI Sumatera Barat. Yumrite SPD Sulawesi Selatan. B. Golongan Kontemporer. Khotot terbaik 1. Edi Suprayitno SPD Sumatera Utara. 2. Amrin bin Haji Baso SPD Kalimantan Utara. 3. Abdul Halim MPDI Kalimantan Selatan. Khotot Harapan 1, 2, dan 3. Hairil SPD Sulawesi Tenggara. Ahmad Hanif Papua Barat. Mas Matsadi SE Kalimantan Tengah. Khotota terbaik 1. Eri Susanti SPDI Kalimantan Selatan. 2. Dewi Wahyuni SPDI MA Sumatera Barat. 3. Mira Mustika SPD Sumatera Utara. Khotota Harapan 1, 2, dan 3. Santi Haye SAG Riau. Muta Alem SPDI Jambi. Eka Habibayani SPDI Kalimantan Tengah. C. Golongan Kaligrafi Digital. Hatta terbaik 1. Saifuddin STHI MA HUM Kementerian Agama. 2. Ismar Rosidi SIP Sumatera Utara. 3. Ubaidillah SPD MC Banten. Khotot Harapan 1, 2, dan 3. Saupi Effendi Sumatera Barat. Arfan Susanto AMD Sulawesi Tenggara. Hanung Febrianto AMD Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Khotot terbaik 1. Hajah Yayat Suryati SAG Banten. 2. Nur Hamida Idrus Sulawesi Barat. 3. Siti Muwakkira SPD MPD Sulawesi Selatan. Khotota Harapan 1, 2, dan 3. Annisa Zahrus Salma AMD AK Kementerian Tenaga Kerja. Safitri STMN Nusa Tenggara Barat. Tri Andriati SPD Kementerian Koperasi. Rumawi 6, golongan azan. Muazzin terbaik 1. HM Yusuf SSOSI Kalimantan Selatan. 2. Yasser Arafat Dama Gorontalo. 3. Makin Jawa Tengah. Muazzin Harapan 1, 2, dan 3. Basri Hasan SPDI Maluku Utara. Hajah Mat Akhwani SAG Kementerian Agama. Haji Alwani SPDI Banten. 7. Rumawi golongan khutbah Jumat. Khotib terbaik 1. Fajri SPDI Aceh. 2. Muhammad Amri MTHI Maluku Utara. 3. Dr. Haji Aan Ridwan MAG Jawa Barat. Khotib Harapan 1, 2, dan 3, Eman Suherman SPDI Banten, Dr. Hasdin Has LC MTHI Sulawesi Tenggara, Abdul Holik SAG Sekretariat Jenderal DPR RI. Rumawi ke-8 yang terakhir, mohon maaf masih ada satu lagi, Rumawi 8, golongan penulisan artikel Al-Quran.
penulis terbaik pria. 1. Ismail Ali SPDI Sulawesi Tenggara. 2. Susanto SPDI Riau. 3. Dodi Saputra SPD Sumatera Barat. Penulis artikel harapan pria. 1, 2, dan 3, Abdul Qadir Ahmad LCMA, Kementerian Agama. Reriswanda Putra Hartiantio STRMP, Badan Siber dan Sandi Negara. Teguh Jatmiko, Kementerian Keuangan. Penulis artikel terbaik wanita. 1, Yuyun Yuningsi SOSI, Jawa Barat. 2, Yunadi Hijrah SPD, Sumatera Barat. 3, Jumni Nelly, Riau. Penulis artikel harapan wanita nama Khairun Nisa SAG MPD, Sulawesi Tenggara. Zakia Izzati STRIP Kementerian Dalam Negeri. Nurul Ardaninggar, saya ulangi, Nurul Ardaninggar Permadani, Kementerian Keuangan. Rumawi 9 yang terakhir, golongan doa. Pembaca doa terbaik. 1. Alvenra Muli SH, Kemenkominfo. 2. Fatur Rahmi MC, Aceh. 3. Hakim S.Y. Nira, Sulawesi Barat. Pembaca doa harapan 1, 2, dan 3, Haji Peri Irawan SHI, Bengkulu. Dr. Randes Mulyono MAG, Papua Barat. Imwadia Ramadhani SSTP MC, Kementerian Dalam Negeri. Ditetapkan di Kota Kendari pada tanggal 19 November 2021, Dewan Hakim Ketua Tertanda Profesor Dr. H.M. Darwis Huda MC, Sekretaris Tertanda Dr. Haji Muhammad Ramli Mas Senge MA. Selanjutnya, keputusan tentang juara umum dan peringkat sampai dengan 10. Keputusan Dewan Hakim MTQ 5 Korpri Tingkat Nasional tahun 2021 nomor 04/DH/MTQ5/Korpri/2021 tentang penetapan juara umum dan peringkat 1 sampai dengan 10 pada MTQ kelima Korpri Tingkat Nasional tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim, Dewan Hakim setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, juara umum pada MTQ kelima Korpri Tingkat Nasional tahun 2021 adalah Provinsi Kalimantan Selatan. Kedua, peringkat 1 sampai dengan 10 adalah sebagai berikut. Peringkat kedua, Provinsi Jawa Timur. Peringkat ketiga, Provinsi Aceh. Peringkat keempat, Provinsi Sumatera Barat. Peringkat kelima, Provinsi Sumatera Utara. Peringkat keenam, Provinsi Sulawesi Tenggara. Peringkat ketujuh, Provinsi Jawa Barat. Peringkat kedelapan terdiri atas Provinsi Banten dan Provinsi Riau. Peringkat ke-9, Kementerian Agama. Dan peringkat ke-10, Provinsi Jambi. Ketiga, keputusan Dewan Hakim tidak dapat diganggu-gugat. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Kota Kendari pada tanggal 19 November 2021. Dewan Hakim Ketua Profesor Dr. H.M. Darwis Huda MC, Sekretaris Tertanda Dr. Haji Muhammad Ramli Mas Senge MA.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, selanjutnya persiapan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba serta penyerahan piala bergilir kepada juara umum. Kepada para pemenang lomba dan juara umum yang disebutkan, dimohon mengambil tempat. Yang pertama, pembaca doa terbaik, Alvendra Muli Sarjana Hukum, utusan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kedua, penulis artikel Al-Quran terbaik, Ismail Ali SPDI, utusan Provinsi Sulawesi Tenggara. Muazzin terbaik, Haji Muhammad Yusuf Esos, utusan Kalimantan Selatan. Dan khutbah Jumat terbaik, Fajri SPDI, utusan Aceh. Selanjutnya, penulis artikel Al-Quran terbaik, Yuyun Yuningsi Esos, utusan dari Provinsi Jawa Barat. Golongan kaligrafi digital, Khotata terbaik, Haja Yayat Suryati SAG, utusan dari Banten. Golongan kontemporer, Khotata terbaik, Eri Susanti SPDI, utusan Kalimantan Selatan. Cabang Tartil Quran, golongan dekorasi putri, Haja Eni Nurainillah, utusan dari Jawa Barat. Selanjutnya, golongan kaligrafi digital putra, terbaik atas nama Saifuddin, utusan Kementerian Agama. Golongan kontemporer, kota terbaik, Edi Suprayitno SPD, utusan dari Sumatera Utara. Golongan dekorasi putra, atas nama Haji Baldi Holik, utusan dari Jambi. Dimohon perkenan Wakapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Polisi Dr. Andes Waris Agono MSC, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Ibu Dr. Haja Nur Endang Abbas SEMSI, dan Ketua Dewan Hakim Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Darwis Hude MSC untuk menyerahkan hadiah.
Ya, hadirin, saat ini Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tengah menyerahkan hadiah bagi para pemenang. Ya, setelah penyerahan hadiah bagi pemenang akan dilanjutkan dengan foto bersama. Ya, Bapak Wakapolda, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Ketua Dewan Hakim serta para pemenang, disilakan kembali ke tempat. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada para pemenang lomba yang kami sebutkan namanya untuk dimohon mengambil tempat. Cabang Hifzil Quran, golongan Surah Al-Baqarah, Hafiz Terbaik, Ahsanur Rifqi dari Provinsi Aceh. Kemudian Hafizah Terbaik, Hajjah Ida Zulfia dari Kementerian Agama. Golongan Surah Ali Imran dan An-Nisa, Hafizah Terbaik, Millah Kamelia dari Provinsi Jawa Timur. Kemudian golongan 7 Surah Pilihan, Hafiz Terbaik, Haji Arif Muhammad dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian cabang Tilawatil Quran, Qariah Terbaik, Amiruddin dari Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, cabang dakwah Al-Quran, Da'i Terbaik, Dr. Haji Indrianto Faisal MA dari Kementerian Agama. Da'iyah Terbaik, Hajjah Mariana, utusan Provinsi Jawa Barat. Golongan Hifzil Quran, Juz 30, Hafiz Terbaik, Fatur Rahman dari Provinsi Jawa Timur. Hafizah Terbaik, Aufa Abdillah dari Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, kami mengundang perkenan Ketua Panitia Pusat Musabaqah Tilawatil Quran Korpri Nasional, Bapak Dr. Umar Aris SHMM. Kami persilahkan. Kemudian Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Haji Lukman Abu Nawas SH MSI MH
dan yang kami hormati Ketua Dewan Pengurus Korpri, Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fakhrullah SH/MH berkenan untuk menyampaikan hadiah kepada para pemenang lomba. Saat ini Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sedang dilaksanakan penyerahan hadiah kepada para peserta pemenang lomba atau juara, disampaikan oleh Ketua Panitia Pusat MTQ Korpri Nasional Bapak Dr. Umar Aris SH/MM/MH, kemudian Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Dr. Haji Lukman Abu Nawas SH/MSI/MH, dan Ketua Dewan Pengurus Korpri Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fakhrullah SH/MH. Kami ucapkan selamat berbahagia kepada para juara lomba di kesempatan MTQ kelima Korpri tingkat nasional tahun 2021, senantiasa mengiringi keberkahan suasana pada malam hari ini. Setelah sesi penyerahan hadiah, kami persilakan untuk foto bersama kembali kami sampaikan, mohon berkenan Ketua Panitia Pusat MTQ Korpri Nasional, Wakil Gubernur Sultra, dan Ketua Dewan Pengurus Korpri berkenan untuk
kembali ke tempat, juga seluruh peserta yang menjadi juara, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Hadirin selanjutnya, bersiap kepada pemenang yang kami sebutkan untuk mengambil tempat. Yang pertama, cabang Tartil Quran, muratil terbaik atas nama Yasir Arafat, utusan dari Banten. Selanjutnya, cabang Tartil Quran, muratilah terbaik Haji Nur Halidah, utusan Kalimantan Selatan. Dimohon perkenan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Haji Ali Masih, Sarjana Hukum, untuk menyerahkan hadiah kepada para pemenang. Juara umum baru sama-sama. Kami mohon perkenan kepada Ketua Dewan Pengurus Korpi Nasional untuk mendampingi penyerahan kepada muratil terbaik dan muratilah terbaik. Dan setelah penyerahan hadiah kepada muratil dan muratila terbaik, dilanjutkan dengan foto bersama. Ya, kami mohon kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara bersama Ketua Dewan Pengurus Korpi Nasional, kami harapkan untuk tetap di tempat, dan muratil terbaik serta muratila terbaik kami persilahkan kembali ke tempat. Dan selanjutnya, kami undang juara umum Musabaqah Tilawatil Quran kelima Korpri tingkat nasional tahun 2021 Provinsi Kalimantan Selatan. Dan kami mohon perkenan Gubernur Sulawesi Tenggara didampingi Ketua Dewan Pengurus Korpri untuk menyerahkan piala kepada juara umum MTQ kelima Korpri tingkat nasional tahun 2021, yakni Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, setelah penyerahan piala